bila sampai masa tu, kita kata apa? Kita tengok amalan salih kita ni tak banyak, amal baik kita tak banyak. Semayang sunat kita tak ada, semayang malam tak ada, pegang Quran setahun dah tak pegang, tak pegang Quran setahun dah. Kita sampai lupa. Sampai saya jumpa satu orang muda, tuan-tuan, tak muda sangat lah, umur kali 40 lebih, dia cakap dengan saya, "Ustaz, saya dulu sekolah agama, tapi lah saya tak pandai dah baca Quran, Ustaz. Saya lupa." Saya bila dengar tu tentang, saya menangis. Tentang yang bagi lupa ni siapa dia? Segi teorinya, segi akalnya, kita daripada sekolah agama, kita baca Quran lancar tuan-tuan masa kecil. Tetapi ketika umur kita hampir kepada umur kematian, Allah lupakan kita, Allah tak bagi kita baca Quran. Saya tanya diri saya, tuan-tuan bertanya dengan diri tuan-tuan, berapa lamakah kita tidak memegang mushaf Al-Quran, yang mana Nabi kata Al-Quran itulah yang akan menjadi sahabat kita dan teman kita di dalam kubur. Tuan-tuan, kawan yang duk ada ni semua tinggal kita. Ni yang duk ada ni, hak keliling kita ni, semua akan tinggalkan kita. Tak ada seorang pun. Hak yang isteri kita ada berjanji kata sehidup semati, memang betul lah. Sebab dia janji bahasa orang, isteri kita yang kita duk sayang tinggalkan kita. Anak kita yang kita duk peluk, yang kita duk cium, yang kita besarkan. Tuan-tuan, saya seorang ayah, saya seorang datuk. Bukan datuk hak pangkat tu dah, ada datuk cucu. Tapi ada orang silap panggil saya Mrs. Datuk, datuk. Saya kata saya bukan datuk, saya kata saya datuk cucu 17. 17 orang cucu saya. Dalam hidup ni, anak yang kita sayang, cucu yang kita sayang, menantu yang kita sayang, ketika mereka ni bawa turun badan kita, dia bawa turun jasad kita, dia bawa turun dalam liang, kemudian dia pelan-pelan kambut kita dengan tanah. Kemudian anak kita kata apa? "Ayah, tinggal nak. Abah, tinggal nak." Kita dengar tuan-tuan. Masa dia cakap "Abah, Mak, tinggal dulu nak," kita dengar. Kerana ada hadis mengatakan setelah orang yang mengiringi kita meninggalkan kita 7 langkah daripada kubur, ketika itu datang malaikat yang akan menyoal akan soalan kubur itu. Kita dengar tapak kaki itu tinggalkan kita. Tuan-tuan, yang mak dah meninggal dunia, pak dah meninggal dunia, kita masa lepas kita baca talqin kat mak kita, kat pak kita, kita pegang akan kayu nisan yang sementara, yang belum ada batu nisan. Kita cakap dengan pak kita, kita cakap dengan mak kita, "Mak, abang balik dulu. Kakak, abang, mak, kakak balik dulu. Mak, ayah, adik balik dulu." Masa tu tuan-tuan, tak ada seorang pun teman dengan kita. Siapa teman dengan kita waktu tu? Nabi sebut dalam hadis, bila semua orang duk tinggalkan kita, kita meraung tentang dalam liang. Kita kata, "Pasal apa semua orang tinggalkan aku? Pasal apa semua orang tak mau duk dengan aku? Isteri yang aku sayang, isteri yang aku sanjung pun tinggalkan aku. Anak, cucu, menantu, semua tinggalkan aku." Betul lah kata ulama,
ada beberapa perkara yang akan diragut daripada kita tanpa keizinan kita. Pertama, nyawa. Hebatlah kita tahu mana malaikat tak payah nak minta izin kita ambil nyawa kita. Satu yang saya paling takut, tuan-tuan, zamanlah ramai orang mati muda. Dan ini ada hadis yang mana orang akan mati mengejut. Saya syukur, tuan-tuan, dan tuan-tuan semua kena syukur hari ini kita hidup. Tapi saya kena tanya diri saya, tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan, pasal apa Allah hidupkan aku lagi? Ke Allah hidup suruh aku kerja sampai pencen ke? Pasal apa Allah hidupkan aku lagi? Bermakna kehidupan ini satu chances, kehidupan ini satu peluang untuk kita perbetulkan diri kita. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Mati ni dia tak tunggu kita. Tuan-tuan, mati ni dia tak tunggu kita. Kita tunggu mati. Mati ni dia tak beritahu kita, tetapi kita kena alert pasal mati. Kita semayang sunat sebab kita tunggu saat kematian kita. Kita baca Quran sebab kita tunggu kematian kita. Kita buat baik dengan orang, kita tunggu saat, kerana kita menunggu saat kematian kita. Kita maafkan semua kesalahan orang sebab kita tunggu saat kematian kita. Sebab bila nyawa pisah pada badan, degil kita tak pakai. Kalau orang Kedah dipanggil ketegak, kerah kepala. Tak, tak mau orang nasihat kita apa, tak mau. Masa kita ada nyawa tak apa, tuan-tuan. Tapi masa faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, degil kita, kesombongan kita, kerah kepala kita tak pakai lah. Sebab apa? Sebab kita lihat sendiri kematian mak kita. Kita lihat sendiri kematian ayah kita. Kita lihat sendiri kematian adik kita. Kita lihat sendiri kematian anak kita. Kita lihat sendiri kematian sahabat-sahabat kita. Mereka tak bawa apa pun. Jadi hidup ini satu peluang untuk kita, dan jangan kita lengahkan. Lagi-lagi pada zaman ini, tuan-tuan.